Dia adalah legenda hidup sekaligus pahlawan bagi rakyat Timor Leste. Di era tahun-tahun integrasi Timor Leste ke Indonesia di masa Orde Baru, pria ini adalah orang yang paling dicari oleh tentara Indonesia. Sanana Gusmão, alias José Alessandro Gusmão. Jabatannya mentereng, Panglima Tertinggi Valintil. Sayap militer dari Front Revolusi Independen Timor Leste atau FRETILIP, sebuah gerakan perlawanan untuk kemerdekaan Timor Leste. Setelah Presiden FRETILIP Nicolau Lobato ditembak mati dalam pertempuran melawan ABRI, Sanana lah yang menggantikan posisinya. El Comandante ini memimpin gerilyawan FRETILIP melawan tentara Indonesia yang jauh lebih kuat dari pasukannya. Tapi dia punya kecerdasan yang tinggi. Dia memakai taktik perang gerilya. Sanana Gusmão adalah pemimpin militer yang dikenal tangguh. Dia sangat menguasai medan, sulit ditangkap dan berkali-kali selalu lolos dari sergapan pasukan TNI. Hingga suatu kali di tahun 1992 di bulan November tanggal 20, tepatnya hari Sabtu, Sanana bernasib apes. Dia berhasil ditangkap oleh tim Kopassus di daerah pegunungan dekat kota Ainaro. Semua pasukan dari berbagai kesatuan kemudian mengepung lokasi itu agar Sanana tidak bisa lolos lagi. Sementara, untuk masuk menangkap dan menyergap Sanana, tim Kopassus lah yang bergerak. Tempat bersembunyi Sanana ada di sebuah lereng yang terjal yang di bawahnya terdapat sungai. Tim Kopassus bergerak masuk ke persembunyian Sanana di sebuah pondok itu. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi naluri prajurit terlatih tak bisa dibohongi. Ada yang mencurigakan di dalamnya. Mereka kemudian menggeser sebuah lemari dan benar saja di sana ada sebuah lubang yang ditutupi plastik dan papan. Saat penutup dibuka, dengan tenangnya Sanana keluar dari bawah, mengangkat kedua tangannya lalu tersenyum dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Begitu kesaksian Bambang Ismawan, perwira Kopassus yang ikut menangkap Sanana. Menurut Bambang, tim Kopassus sudah siap menembak dan menyangka Sanana akan memberikan perlawanan. Namun ternyata sang komandan gerilya itu bersikap santun dan menyerah. Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santosa dan Nata Negara terbitan tahun 2009. Jurnalis Najwa Shihab dalam sebuah wawancara dengan Sanana juga sempat menanyakan perihal senyuman Sanana saat ditangkap itu. Bagaimana Sanana masih bisa tersenyum dan tidak tersirat rasa takut sedikit pun pada saat itu? Kenapa tidak ada rasa takut di sini? Tanya Najwa sambil menunjukkan foto penangkapan itu. Dengan sedikit berseloroh dia menjawab, "Karena saya tidak tahu menangis. Saya tidak tahu menangis," jawab Sanana. Sanana mengatakan dia sudah terbiasa dengan situasi dalam perang. Bahkan sebelum menjadi Panglima Valintil, dia merupakan seorang dokter di medan perang. Sanana adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat sekaligus ahli militer. Dia layaknya Che Guevara dari Timor Leste. Dia mengobati tentara Indonesia yang tertangkap dan tertembak, yang notabene adalah musuhnya. Sanana mengatakan jika seorang musuh dalam keadaan terluka dan sudah tidak bersenjata, baginya musuh tersebut bukan lagi menjadi musuh, melainkan manusia.
Sikap humanis seorang Sanana ini bukan hanya rangkaian kata-kata manis di hadapan seorang pewawancara ulung sekelas Najwa Shihab. Sikap ini memang sudah dilakukannya ketika perang antara TNI dan Fretilin sedang gencar-gencarnya pada tahun 1977 hingga 1978. Mantan anggota Fretilin, Jose de Consenciao bersaksi bahwa Sanana melarang anak buahnya membunuh tawanan. Jika yang tertangkap adalah rakyat biasa, Sanana menyuruh mereka untuk dibebaskan. Tawanan dari ABRI pun diperlakukan dengan sangat baik oleh Sanana. Ketika terjadi pertempuran di Gunung Matabin, seorang anggota ABRI, Sersan Edi, tertembak kakinya. Kemudian Edi ditangkap hidup-hidup dan disembunyikan di gua. Di dalam gua itu, Sanana malah mengobatinya dengan ramuan tradisional. Begitu kata Jose dalam wawancara dengan Harian Kompas di tahun 1993. Meski hubungan Sanana dan ABRI pada waktu itu adalah buronan dan pemburu, kenyataan itu tak juga melunturkan sikap humanis Sanana. Dia tetap bersikap baik terhadap tahanannya, tentara musuh sekalipun. Dia seakan ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang pejuang kemerdekaan, bukanlah kelompok buas seperti tudingan orang-orang. Kualitas macam itulah yang membuat Sanana disegani rakyat Timor Timur sekaligus memiliki karisma tinggi seorang pemimpin. Bahkan setelah tertangkap, Jenderal Tri Sutrisno datang sendiri melihat sekaligus berdialog dengan Sanana. Tri memperlakukan Sanana dengan sopan, layaknya seorang jenderal bertemu jenderal. Tri meminta supaya Sanana menghentikan perlawanan karena banyak rakyat menghendaki integrasi dengan Indonesia. Sanana menjawab dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan orang Indonesia. Dia menyampaikan bahwa kemerdekaan Timor Timur adalah cita-cita perjuangan. Latar belakang perlawanan Sanana sendiri bermula dari konflik politik di Timor Leste pada tahun 1975. Saat itu, ada tiga faksi kuat yang saling berebut pengaruh di Timor Timur, yakni Partai UDT, Fretilin, dan Apodeti. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal, sedangkan Fretilin menghendaki kemerdekaan dan menjadi negara sendiri. Sementara Apodeti ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia paling lemah pengaruhnya, kalah dari UDT dan Fretilin. Terjadi persaingan sengit antara UDT yang ingin mempertahankan status quo di bawah Portugal melawan keinginan merdeka dari Fretilin. UDT menuduh Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke kawasan perbatasan yang dekat dengan wilayah Indonesia. Tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Fretilin juga meresmikan kabinet beranggotakan 18 orang sekaligus menempatkan pendirinya Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau Lobato sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Polemik di Timor Timur ternyata membuat pemerintahan Orde Baru cemas. Presiden Soeharto merasa khawatir jika nantinya Timor Timur merdeka akan menjadi negara komunis. Namun, Soeharto juga tidak rela membiarkan wilayah Timor Timur terus berada di bawah penguasaan Portugal. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr. Tanggal 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger diterima Presiden Soeharto di Jakarta. Pada masa itu, perang dingin antara blok liberal yang dipimpin oleh Amerika melawan blok komunis di bawah komando Uni Soviet sedang sengit-sengitnya. Amerika tentu saja tidak ingin Timor Leste merdeka dan dikuasai oleh Fretilin yang beraliran kiri tersebut. Ungkap dalam CEGA laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste, sehari setelah pertemuan antara Soeharto, Ford, dan Henry Kissinger, invasi militer ke Timor Timur dilancarkan. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Seroja.
Kelak, dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Di dalamnya terungkap bahwa pemerintah Amerika secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur. Selain itu, merujuk pada laporan Washington Post, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90% senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut. Kissinger menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur bukanlah intervensi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Sementara Presiden Soeharto menyebut dengan wilayah kecil dan minim sumber daya, Timor Leste tidak layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Tapi bila menjadi bagian Portugal, tentu akan menjadi beban besar karena negara induk berada sangat jauh. Sedangkan bila bergabung dengan Indonesia sebagai wilayah yang independen juga tidak mungkin terjadi, karena Indonesia berbentuk negara kesatuan. Satu-satunya cara adalah mengintegrasikan ke Indonesia, begitu ujar Soeharto. Dan kemudian pada 7 Desember 1975 terjadilah Operasi Seroja. Operasi sebagai respon atas tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Operasi Seroja disebut-sebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia, dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata mulai dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pertempuran ini diperkirakan menewaskan sekitar 100.000 hingga 180.000 korban jiwa yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Sejak itulah, jalan panjang perlawanan Sanana dimulai. Mau tidak mau, dia menjadi lawan daripada Soeharto, secara politik maupun militer. Harapan Sanana Gusmao bersama Fretilin yang ingin memerdekakan Timor Timur kandas setelah wilayah ini bergabung dengan Indonesia sejak tahun 1976 dan kemudian ditetapkan oleh Soeharto menjadi provinsi ke-27. Meski Timor Timur bergabung ke Indonesia, Sanana Gusmao tetap bergerilya. Masa-masa inilah ia memakai nama samaran Khairala Sanana. Valintil sendiri sejak tahun 1987 telah berganti rupa menjadi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional dan tidak lagi berfungsi sebagai sayap bersenjata dari Fretilin. Tapi Orde Baru pimpinan Soeharto saat itu sengaja mengerdilkan Sanana dan pasukannya dengan hanya menyebut mereka sebagai GPK atau Gerombolan Pengacau Keamanan. Bahkan Jenderal LB Murdani mengecilkan Sanana dengan menyebutnya cuma seorang kriminal biasa dan tikus yang mampu menyatukan pengikutnya. Tapi Sanana tidak dendam. Setelah 16 tahun melakukan perlawanan, dia ditangkap oleh tim Kopassus itu. Tapi apakah perlawanan Sanana dan pengikutnya melemah? Ternyata tidak. Tertangkapnya Sanana tak membuat Fretilin dan Valintil segera lumpuh. Jika pada akhir tahun 70-an Fretilin berjuang sendiri dan tercerai-berai dihajar TNI, di tahun 90-an malah sebaliknya. Semangat kemerdekaan sudah menjadi semangat komunal pada orang Timor Timur saat itu. Dalam sebuah wawancara, Sanana menyebut bahwa perlawanan bersenjata sudah tidak efektif dan sudah dipastikan tidak mungkin mereka menangkan. Maka mereka melakukan pergerakan bawah tanah yang terorganisir untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan akhirnya kesempatan itu datang setelah Soeharto jatuh ditumbangkan mahasiswa dan krisis moneter hebat di tahun 1998. Lewat tangan Presiden B.J. Habibie lah kesempatan itu datang. Dia menawarkan referendum dengan pilihan merdeka atau tetap ikut Indonesia dengan otonomi khusus. Dalam buku Detik-detik yang Menentukan, Habibie mengatakan memerdekakan Timor Timur adalah jalan yang harus dipilih. Menurut Habibie, penyelesaian status Timor Timur melalui jalan referendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukan berbagai pihak dalam forum internasional. Alasan mendasar adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kebijaksanaan Habibie ini menuai banyak pujian. Bahkan sang presiden Indonesia ketiga ini begitu dicintai oleh rakyat Timor Leste. 20 tahun setelah kemerdekaan Timor Timur, nama Habibie diabadikan menjadi nama jembatan di Timor Leste.
Jembatan B.J. Habibie berdiri di Desa Bidau, Santana dan dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara Timor Leste dengan biaya sebesar 3,9 juta US dollar. Hubungan pribadi antara Sanana dan B.J. Habibie sendiri sangat-sangat dekat. Mantan wartawan dan pemain bola ini bahkan mengaku hubungannya dengan Habibie sangat kuat dan mendalam. Tidak hanya memberikan referendum bagi Timor Timur, Habibie juga membebaskan Sanana dari tahanan politik yang seharusnya dijalani Sanana selama 20 tahun. Bulan Agustus 2019, Sanana langsung membatalkan semua agendanya begitu mendengar sahabatnya, Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie jatuh sakit. Selanjutnya, dunia melihat sendiri betapa indah dan hangatnya persahabatan dua pemimpin negara yang pernah berseteru itu. 22 Juli 2019, Sanana datang menjenguk sang sahabat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Bagi yang menyaksikan langsung, mungkin air mata akan tertumpah. Pemandangan itu begitu mengharukan. Habibie berbaring dan Sanana duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangannya. Sanana mencium kening sang kakak yang terbaring sakit. Semua haru melihat bagaimana Sanana membaringkan kepalanya pada sang kakak dan kemudian kakaknya mengelus kepala itu penuh kasih. Tak lama setelah itu, 11 September 2019, Presiden Habibie wafat. Sanana merasa sangat kehilangan sosok seorang guru, sahabat, sekaligus kakak baginya. Tak hanya dengan Presiden Habibie, Sanana juga bersahabat dengan Presiden Megawati dan Presiden SBY. Bahkan SBY menganugerahkan penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Sanana Gusmao pada tahun 2014. Sampai saat ini hubungan Sanana dengan Indonesia, negara yang pernah menjadi bagian gelap perjuangannya itu, begitu kuat dan erat. Presiden Jokowi mendukung Timor Leste untuk ikut bergabung dalam komunitas negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Begitulah Sanana. Tak ada dendam di hatinya meskipun bertahun-tahun terlibat perang dengan ABRI. Ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Orde Baru. Perangnya adalah perang melawan pendudukan atas Timor Timur, bukan terhadap bangsa Indonesia.